Ya kalau Om Naga tuh, kenapa Naga tuh dari Sinaga? Sinaga tuh marga itu nama beneran atau kayak Fajar Set Boy? Kalau misalnya Om Popular, Pui, emangnya banyak gak ceweknya? Kenapa cinta apanya tak harus memiliki? Gak kelar-kelar. Apa-apa pertanyaannya? Halo Pak Naga. Halo. Halo Ananda Saga. Hari ini aku akan nanya-nanya nanya-nanya Pak Naga tentang. Oke. Okay. Siap. Pak Saga. Yang pertama, kenapa kok namanya Naga? Kayak dipanggil Pak Saga, berasa Pak RT lagi main ke rumah Saga ya. Jadi ya, kalau nama Naga tuh sebenarnya kayak Saga kan, Saga orang apa? Pernah diceritain gak sama Manji, sama Mama? Misalnya orang Indonesia? Jawa, iya. Om juga orang Indonesia. Orang Indonesia, orang cowok, orang Solo. Orang cowok. Orang cowok? Iya. Oh, Jawa. Cowok! Terus kalau Mindanya? Orang Jawa. Nah kayak gitu kan, kalau siapa yang Siregar? Beneran ada Siregar? Oh serius? Nah kayak gitu. Jadi kalau Om Naga tuh, kenapa Naga tuh dari Sinaga? Sinaga tuh itu marga nama beneran Bata. atau kayak Fajar Set Boy? Bukan, itu nama beneran. Jadi nama panjangnya Indra Perdana Sinaga. Tadi kan ada Siregarnya kan, Saga kan. Nah Om waktu itu tuh, karena di band-bandan dulu ya, cerita pasal band-bandan tuh banyak yang namanya Indra tuh. Ada Indra di band apa. Terus jadi itu nama Om beneran? Nama Naga, ya beneran. Itu marganya gitu. Kalau menurut Om, musik itu emangnya tentang apa? Bener loh. Masa gak ada di situ? Kenapa musik itu tentang apa? Musik itu tentang apa ya? Tentang kita mencurahkan isi hati aja sih. Lagi pengen apa, pengen nulis apa, pengen kayak kita menggambar aja, kayak kita lagi gambar, lagi mungkin ngebayangin warna merah terus ngewarnain, ada warna biru kita warnain biru, pengen bentuknya apa. Jadi kita tuh warnain dengan piano. Benar. Kayak gitu. Ini misalnya kayak kita kalau di kepala misalnya kayak Saga lagi pengen gambar. Om itu kan populer. Enggak lah, lebih populer kamu lah. Enggak, maksudnya sekarang masih populer gak? Enggak terlalu sih. Enggak terlalu. Kalau tunggu. Oke. Kalau misalnya Om populer, Pui, emangnya banyak gak ceweknya? Emang kalau populer tuh harus banyak cewek ya? Kalau udah besar maksudnya. Oh. Kalau udah besar, Om masih kecil. Kalau masih kecil enggak. Ya berarti benar, karena Om masih kecil. Enggak, Om masih udah banyak. Besar. Om itu udah besar, jadi banyak gak ceweknya? Enggak lah, enggak. Mungkin dulu kali ya, waktu Om kecil. Ya teman-teman kan banyak teman-teman kita kan. Ada yang cowok, ada yang cewek. Terus berteman kan boleh dengan cowok, dengan cewek. Okay. Sama, ya kan? Jadi, tuh. Ini bukan kacamata gaya tau? Iya aku tahu. Apa? Ini minus, kacamata minus. Jadi lu gak bisa lihat nih. Kalau mau pakein lu bisa tahu nih. Kita mau ngapain tuh. Ya kan? Itu apa? Indra Perdana Sinaga. Itu? Itu? Indra. Okay, Om kan tunggu. Namanya Indra Perdana Sinaga. Back. Kamu kan? Oh iya tunggu. Saga Omar Nagata. Kita sama-sama ada naganya kan? Kira-kira naga beneran ada gak? Enggak. Kenapa? Kan banyak ceritanya. Om sering lihat tuh di film-film ada naganya. Ya karena film tidak realistik. Tidak realistik ya? Karena kalau naga itu sih? kalau sebenarnya kalau naga itu mau ada terbang itu harusnya apa namanya? Harus ada sayap. Kan ya ada sayapnya. Harusnya sayapnya itu lebih gede. Ini naganya terus ini sayapnya. Sayapnya kecil ya? Tapi dia bisa terbang kan? Iya, tapi kalau misalnya sayapnya kayak yang di film-film itu atau di gambar-gambar itu nggak tidak masuk akal.
Iya. Oke, back to questions. Oke. Okay. Aku harus tunggu, aku lagi mau pikirin dulu ya. Oh, kamu deh. Kamu lagi mikirin pertanyaan. Oke. Okay. Oke. Okay. Om juga ikut mikirin deh. Om anak tinggal ya? Iya, benar. Tunggal. Iya, tapi tunggal. Ya tapi om itu tunggal juga gak? Iya. Om anak tunggal, jadi sebenarnya ya dulu mungkin seru ya jadi anak tunggal gitu kan, satu-satunya yang dapat perhatian dari mama, dari papa gitu kan. Tapi kalau makin gede tuh ternyata kalau kita anak tunggal, kita sendiri pas kita lagi jalan-jalan, main-main gitu, terus mama papa udah tua, jadinya kita kayak kepikiran gitu, kita pikir ah mama papa gak ada yang nemenin gitu. Om, emangnya om itu lagu-lagunya sih kayak gimana? Lagunya tuh kayak sebenarnya kan om itu bikin lagu kayak gimana dong lagunya? Lagu om itu lagu pop aja sih, lagu pop. Kayak gimana kasih tahu? Kayak semua yang kau lakukan it's magic. Gitu. Terus lagu pop aja sih sama lah. Itu tadi lagu om. Iya. Lagu magic. Satu aja. Kalau lagunya sih nggak satu sih. Jadi dulu tuh om tuh sekarang tuh udah jalan sama dua band. Dulu tuh dengan teman-teman Dila tuh om udah punya 5 album dulu. Punya 5 album. Terus dengan band yang sekarang, dengan ada band tuh baru 5 single lah, tapi malah belum punya album dengan ada band. Lagi on proses. Doain ya. Om. Ah. Kata papaku, om suka matematika. Iya dulu. Sekarang? Dulu. Sekarang nggak terlalu. Jadi dulu ya. Kenapa Saga sekarang? Percaya gak? Dulu tuh om pas kuliah sih, pas om kuliah di Jakarta, saking senengnya sama matematika tuh jadi serius, maksudnya bener-bener apa, merhatiin banget lah pelajaran-pelajaran dari dosennya. Terus om sempat jadi ini, ditawarin jadi asisten dosen matematika. Tapi sekarang? Sekarang udah gak suka lagi matematika. Kenapa? Karena banyak ke geomaternya. Geomaternya. Apanya tuh? Kalau matematika itu kayak emangnya om yang tahu yang bisa itu kayak gimana? Kalau dulu kan macam-macam, dari mulai yang tambah-tambah, kali-kali, bagi-bagi sin, cos, tang, apa dan sebagainya. Kalau sekarang sih om masih senang matematika, tapi lebih ke om ngecek transparan aja sih. Emangnya kayak gimana tapi? matematika itu kayak square root, delta. Oh, bisa, ada. Sigma. Sigma bener, ada semuanya. Matematika, seru lagi matematika. Saya suka nggak? Nggak suka. Coba tanya sama papa deh. Bikin musik tuh ada matematikanya juga. Kenapa? Apa? Serius, makanya tanya ntar sama papa. Bikin musik tuh, bikin lagu tuh ada matematikanya. Apa? Beneran, misalnya kayak bikin refnya, kayak Saga nyanyi tuh refnya ada berapa kali itu kan matematika juga. Seru tau matematika? Enggak. Tanya beneran, nanti tanya sama papa. Oke. Om, om itu kenapa suka pindah sekolah? Oke, pindah sekolah itu sebenarnya lebih ke om ngikutin sama papanya om sih. Jadi dulu papa om tuh kerjanya pindah-pindah tuh. Jadi om mau nggak mau harus ikut kan. Misalnya pindah dari kota apa. Dulu om tuh di Kalimantan Barat tuh SD-nya di sana sampai kelas 5 SD. Terus om pindah ke Pekanbaru kelas 6 SD. Terus SMA-nya di sana, kuliahnya di Bandung, jadi pindah-pindah karena ikut papa kerja. Om itu. Dulu pas di sekolah itu punya band gak di sekolah? Di sekolah belum. Belum, malah dulu om tuh waktu SMA tuh malah senengnya ikut ekskulnya. Saga di sekolah ada ekskul yang kayak baris-baris gitu, ada enggak, sekarang? Enggak, ada. Cuman ada... Apa ekskul yang kalau sekarang? Science, movie, aku di movie. Musik ada? Musik, iya. Kalau om tuh dulu... Agama. Agama tuh kayak dulu kalau zaman om tuh namanya Rohis. Beneran Rohis. Anak Rohis. Tahu anak Rohis enggak? Anak om. Rohis. Oke, tapi om itu kan suka lagu. Mm-hmm. Ya, yang ngomongin lagu, lagu om terbaru apa sih? Lagu terbaru om itu judulnya Percayalah. Tapi Percayalah tuh om featuring lah. Ada namanya Om Ai, dia gitaris. Sekarang lagi bikin proyek namanya Akustik. Nah, om nyanyi di situ lagunya Percayalah judulnya. Percaya apa sih? Percaya kalau semua itu memang harus begitu adanya. Kayak semuanya lah, misalnya kita ketemu sekarang nih, ngobrol. Kita percaya aja kalau semuanya tuh akan baik-baik aja gitu. Jadi semua di sini akan baik-baik aja. Ah, iya, benar. Kita harus optimis.
Kita harus optimis. Jadi itu apa dong? Itu apa itu di belakang? Yang mana? Itu lampunya memang di situ ya? Itu hantu. Gak ada. Itu gitarnya emang di situ. Oke, oke. Oke, tapi Om itu suka nyanyi kan? Suka. Oke, suka gak? Apa? Suka, suka. Punya, aku punya lagu. Tes untuk Om. Apa? Tes kalau apa? Om beneran suka nyanyi, Om nyanyi dong. Lagu apa? Lagu apa kita? Telur ya? No. Telur ya kan? Apa? Nyanyi. Apa? Lagu apa? Siksa. Yang itu aja. Apa dia aja, dia gimana? Oke. Oh Tuhan, ku cinta dia, sayang dia, ku rindu dia. Apalagi liriknya? Apa? Apa dong? Tunggu, tunggu. Bantuin. Kesini, kesini. Aku. Izinkanlah. Aku tunggu lagunya tadi itu dong. Aduh. It's okay. Tadi nggak sengaja. Nah, it's okay. Tadi aku padahal mau itu. Iya, Om tahu kok kamu nggak sengaja. Ini ya Om, tapi malah kena itu. It's okay, Om tahu kamu nggak sengaja. Apa. Oh, oke. Okay. Lagu baru ya. Oke. Okay. Yang tadi ya, yang Om cerita tadi ya. Percayalah kasih, cinta tak harus memiliki. Walau kau dengannya, namun ku yakin hatimu untukku. Percayalah kasih, cinta tak harus memiliki. Walau kau coba lupakan aku, tapi ku kan selalu ada untukmu. Gimana? Lumayan ya? Kenapa apanya? Cinta tak harus memiliki? Kadang-kadang emang gitu. Kadang-kadang emang gitu. Misalnya kita pengen banget mainan apa gitu, atau pengen banget jalan-jalan, pengen banget liburan, tapi mungkin lagi nggak, misalnya lagi mungkin belum musim liburan, padahal kita pengen liburan nih, tapi masih harus sekolah. Kita udah cinta banget kan sama liburannya, tapi nggak bisa kan. Ya nggak apa-apa, masih bisa disimpan dalam hati, next time mungkin bisa dicoba lagi. Kapan next time itu? Summer? Nggak kelar-kelar. Pertanyaannya. Ya. Oke, next time. Ini kan saga kepo. Oh iya. Dan saga kepo itu tak akan kelar. Nggak akan kelar ya? Kelar. Okay. Next time itu... saga kepo itu sampai... Oke. Amin, Rabbal Alamin. Pasti penasaran kan dia bilang apa? Pasti penasaran kan? Amin, Om doain ya. Pasti, doain pokoknya pasti mau tahu. Next time Om kesini lagi sampai episode ke yang 100000000 itu masih ada lagi. Kamu saga lagi. Tunggu. Apa lagi? Episode ke-4 itu akan. Apa? Oke. Pasti mau tahu apa yang aku bilang. Penasaran pasti mereka. Pasti. Mm-hmm. Tadi aku baru kasih tahu the biggest thing. Iya, yeah, the biggest thing. Secret ya. Secret rahasia kita, oke? Okay? Pertanyaan terakhir, Gar. Terserah, saga. Oh, ini bukan... Last question. Ini bukan pertanyaan terakhir. So? Ini pertanyaan berapa? I've been keeping track. Kayaknya ini udah yang ke-7 deh. Oke, sampai ke 100. Oke. Berarti ini pertanyaan... Oh, masih banyak dong. Masih mau 3 lagi dong. 7. Om tungguin kok. Om tungguin semua pertanyaan. Pertanyaan yang ke-7 adalah, Om itu emangnya punya anak gak? Punya. Om punya anak. Artinya punya cewek dong? Iya kan udah istri dong. Udah istri Om. Punya anak. Sekarang anak Om tuh umurnya 2 tahun 9 bulan, cewek, lagi lucu-lucunya.
Terus dia lagi seneng ngobrol juga. Dia baru mulai sekolah. Terus om nunggunya waktu itu lama. Baru dikasih Allah punya anak 8 tahun om nunggunya. Om itu emangnya nanti akan bikin anaknya om pindah-pindah sekolah gak karena om dulu pindah sekolah? Tergantung sih. Tapi kayaknya enggak lah, kayaknya enggak. Om itu emangnya mau anaknya om jadi musisi enggak? Kalau om sih enggak sih, Saga bebas kan sama papa kan? Enggak ada yang harus main musik atau apa, enggak kan? Kayaknya tergantung, ya, tergantung. Namanya Bae, nama anak om Bae hati, panggilannya Bae. Jadi kalau umurnya berapa tadi? 2 tahun 9 bulan, masih kecil banget. Tapi dia senang main musik loh, dia senang nyanyi. Jadi, dia senang lagu ini, siapa? Baby Shark, iya. Ada satu lagu yang ini, yang Watermelon. Namanya? Bukan, Watermelon tuh sini ya, Harry Style. Cocomelon. Oh, Cocomelon, dia suka nama itu juga. Monkey. Monkey yang mana? Monkey. Suka lagu Monkey. Senang, pokoknya dia lagi senang nyanyi. Bayi tuh lagi senang nyanyi. Eh, hey, kapan-kapan deh, mau ajak sini ya. Bener ya? Nyanyi ntar bareng-bareng sama Saga. Jadi pertanyaan ke 10. Oke. Okay. Om itu emangnya nanti kalau udah tua masih bikin musik gak? Ah, bagus banget pertanyaannya. Masih. Karena om seneng banget sama musik. Om tuh seneng banget bikin lagu. Om seneng banget misalnya kayak ngeransmen lagu sama. Jadi om apa-apa. Itu akan bikin musik sampai apa masa yang ada mobil terbang. Iya. Nanti akan terbang. Lebih advance lagunya. Iya. Iya loh, sekarang tuh robot aja bisa bikin lagu. Gimana? Iya. Nanti kamu coba deh. Nanti ngobrol sama papa. Itu bisa bikin lagu, kita tinggal masukin pengen liriknya apa, pengen lagunya kayak lagu siapa, pengen kayak Cocomelon atau pengen kayak siapapun bisa. Makin advance semuanya, makin keren. Advance keren. Tapi nggak ngurangin semangat kita buat bikin sesuatu sih, tetap harus kreatif. Sama kayak kamu kan. Ini mau dari kecil sampai remaja, sampai dewasa, sampai tua, kita harus semangat buat bikin sesuatu. Beneran masa om bohong gak sih? Beneran? Kamu kedinginan ya? Dingin ini kayak lagi di Antartika. Emang udah pernah? Enggak, tapi Antartika pasti dingin banget. Oh iya, karena banyak esnya sih ya. Emangnya mau apa aku bilangnya? Antartika kan udah dingin banget. Jadi aku emang dingin banget. Ya udah pasti ya, gak ada alasan lagi kalau Antartika tuh gak dingin ya. Mau bilang apa dong, apa? Kayak aku lagi duduk di sofa terus ada... Ada AC yang gede kan bisa aja. Ada AC yang banyak banget, terus ada kulkas terus di semua-semuanya. Terus yang... kulkasnya dibuka, semuanya kan jadi dingin. Jadi, pertanyaan ke-11. Oh, masih ada satu pertanyaan. Oke. Om itu... Emangnya... Apa? Pernah invent sesuatu gak? Invent sesuatu? Om invent apa ya? Om invent ini apa? Sepatu yang bisa dijadiin ini sarung tangan. Belum pernah lihat kan? Belum. Itu om invent itu tuh. Om itu pernah gak petualangan di tempat di hutan? Pernah. Om seneng adventure soalnya. Om itu pernah gak ke Andromeda Galaxy? Kalau ke Andromeda Galaxy, pengen sih kesana. Pengen. Pernah gak ke... Bukannya kita ini lagi di Andromeda Galaxy ya? Ini kita lagi di Milky Way. Oke, ya benar. Ya. Tapi Om itu pernah gak ke Tadpole Galaxy? Kemana? Tadpole Galaxy. Belum. Itu lebih jauh dari Andromeda gak sih? Lebih jauh dari Andromeda Galaxy. Ya pernah gak ke itu apa? Lokasi. Lokasi apa? Lokasi. Di sana ada Thanos gak? Ada. Ada ya? Pernah gak ke Universe 02? 02 tempat siapa? Spider-Man.
Enggak, universe 02 itu universe lain. Universe-nya? Oh, bukan universe kita sekarang. Oke, okay, oke, pertanyaan beneran sekarang. Emangnya Om itu tunggu su. Aku mau kasih Om. Oke, oke. Oke, buat. Oke, oke. 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 Enggak boleh kasih tahu semua ya. Rahasia. You tutup pacarannya. Oke. Okay. Yeah. Ulang lagi gak? Oh enggak, udah. Kayaknya ini sedikit not perfect. Apanya? Not ini. Oh closingnya ya? Iya. Closingnya atau apanya? Closingnya enggak, not perfect. Ulang lagi semua. Oh ya, sorry. Itu udah perfect banget beneran. Enggak, itu ada moment-moment yang enggak, yang ntar kan diedit. Bagus semua udah beneran. Enggak, cool. ulang lagi aja. Apa? Udah cool, keren tau. Enggak keren, tolong. Keren banget, serius. Mau ulang lagi, gak apa-apa. Hah? Serius? Ulang lagi semuanya. Ulang lagi semua ya. Kan cuma 7 pertanyaan. Oh lebih, sampai 11 tadi. Udah bagus. Enggak, oke okay, teman-teman semuanya. No. Sekarang kita belum ya. No. Mulai dari pertanyaan 1. Ini ulang lagi beneran. Il. Masih kan enggak? Trust the process. Oke. I will. Beneran ulang ya. Oke. Kayak gini kalau udah record. Oke. Cut. Iya. Record lagi, record. Record. Closing. Opening. Closing. Halo Om Naga. Halo Saga. Halo. Om itu kenapa sih namanya Naga? Om itu namanya Naga. Sorry, enggak. Ayo. Udah. Jangan lepas nyium hari ini. Bye. Berapa menit nih? Kita baru. Satu menit. Aksi tiga. Tiga. Ya, kabarin ya kalau udah boleh buka ya. Kasih tahu dong. Loh, yang ngasih tahu siapa? Oke. Jaga apa, Om? Satu menit tutup mata. Tiga menit tutup mata. Eh, lama banget 3 menit. Enggak, ikan enggak direkord. Kan enggak direkord. Serius 3 menit lama loh itu. Iya. Udah boleh belum? Oke, 1 menit. Oke, hitung ya. Yang ngitung siapa nih? Kan kita sama-sama lihat. Aku. Oke. Takut. Kenapa? Ya aku enggak bisa lihat itu. Apanya? Udah nih, udah boleh buka ya? Kenapa kok namanya? Ini dulu udah. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau udah rekord kayak gini. Yeah. Biar aku tahu. Tadi enggak bagus. Bagus banget. Closing-nya udah bagus. Bagus banget. Eh, bener kan, Om? Bagus banget kan? Enggak bagus. Tadi aku Lucu. Tadi aku yang mau dipakai, yang lagi kan. Enggak kan. Kan nanti kelihatannya kan kalau pas harga lagi enggak bagus nanti kelihatannya ke Om. Naga. Lucu banget. Bagus. Thank you. Thank you. Thank you.